betulkah roh si mati akan balik di musim Ramadan? Boleh kita buka dalil roh yang telah meninggal balik ke rumah. Ini cerita alam ghaib. Dari mana kita tahu cerita ini? Kita hanya boleh tahu daripada dalil ataupun nas, bukan daripada igawan otak manusia. Tidak boleh. Dia mesti merujuk kepada nas ataupun dalil. Bila kita bercakap bahasa dalil, memang dalam Quran ada sebut tentang orang mati yang akan berpindah ke alam barzakh. Alam barzakh itu Quran ada sebutkan tentang alam yang akan dilalui oleh orang mati. Dan barzakh ditafsirkan sebagai contoh oleh Imam Mujahid, alam barzakh. Kita popularkan alam kubur, tapi yang sebenarnya lebih tepat alam barzakh. Jadi alam barzakh ini, ulama berkata, contohnya Imam Mujahid rahimahullahu taala, beliau berkata barzakh artinya pemisah. Alam barzakh, alam bagi orang yang telah meninggal dunia. Ulama berkata alam itu tidak mengizinkan dia berpatah balik ke alam sebelumnya. Tak ada ruang. Disokong oleh hadis-hadis yang begitu banyak. Yang pergi dia pergi, dia tak akan kembali. Ha, itu betul. Sebab sudah ada barzakh pemisah. Kemudian ada orang berkata, tak betul lah. Tengok surah Al-Qadar. Bila Allah sebut tentang inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bunyi Allah ceritakan malam lailatul qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Itu dalil. Pada malam Al-Qadar turun malaikat dan ruh. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Tengok surah Al-Qadar mengatakan pada malam Al-Qadar malaikat turun, ruh pun turun. Nampak bila metodologi salah, yang melahirkan benda merepek. Ulama berkata turun malaikat dan ruh, ruh di sini ar-ruh. Tanazzalul malaikatu war-ruh, ada alif lam, ar-ruh. Bila ada alif lam, dia bukan ruh umum, dia ruh spesifik. Dia ruh spesifik, ulama mengatakan malaikat yang disebut secara umum, malaikat secara umum. Tapi malaikat yang Allah sebut sebagai ar-ruh, itu khusus malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Tak ada kaitan dengan ruh-ruh orang mati. Metodologi tafsir kena betul. Sekaligus pendapatnya betul ialah roh itu berada di alam barzakh, barzakh pemisah, dia tidak akan berpatah balik. Jadi insya-Allah di musim Ramadan tak payah tunggulah roh tok nek. Habis tak payah tunggu nak buat apa untuk orang mati? Kan boleh buat macam-macam. Antara yang terbaik doa. Sampai terutama anak-anak yang soleh. Anak soleh semayang tak tinggal, lepas semayang berdoa. Makbul. Lepas semayang fardu, di samping zikir, wirid, doa. Makbul. Jangan lupa doa untuk mak bapak yang telah pergi, orang terdekat tersayang yang telah pergi. Doa, insyaAllah sampai. InsyaAllah Allah dengar. Itu sampai. Banyak kita boleh buat. Tapi nak tunggu roh juga balik. Jadi tak kenal.